everyone. Hello everyone, my name is Stephanie. I'm Mr. M, selaku host kita orang di Bites TV. Sempena 50 tahun anniversary Z Series dari Kawasaki Tok, orang ada surprise untuk kita orang. Tapi before that, jom kita saksikan video AZ250 ABS. Check it out. Okey, seperti kita orang dah dengar tadi dalam video, ialah rupa Z250 ABS untuk tahun tu. So, jom kita cerita sebab sedikit pasal spek motor tu. Okey, motor tu didatangkan dengan enjin bersesaran 250cc, double overhead cam, parallel twin cylinder dengan 8 valve. So, digital meter yang sidaknya pakai adalah jenis negatif. And detail dekat dalam meter sidaknya ada speedometer, odometer, RPM meter, fuel indicator, temperature indicator, and then gear indicator, kali dengan jam guys. So, complete untuk kita orang gigit package di dalam meternya. So, the next feature yang kita nak cerita tu adalah nyampun frame. Frame kali tu sidaknya pakai jenis lightweight trellis frame. So, frame tu nya jauh lebih ringan berbanding frame model sebelum tu. So, apabila kita orang nak swerve ke kiri kah, ke kanan katakan kita orang cornering, apabila kita orang nak mencelahkan di atas jalan raya, motor kita orang akan merasa lebih ringan. Alright, the next feature adalah feature yang sudah ditambah baikkan oleh pihak Kawasaki. Alright, model sebelum tu langsir ada, model tu sidaknya dah tambah assist and slipper clutch. Mungkin kita orang notice untuk model sebelum tu, apabila kita nak downshift motor ya, ia ada engine braking. Engine brakingnya sangat ketara. Akan macam like apabila kita turun gear ya, dia akan terasa macam like that. Ia akan tertarik ke belakang. So model tu nyasi. Ia akan maintain the speed. Apabila kita orang macam contoh kita orang pergi ke track, layan corner ataupun ke sini-sini, kita orang long ride ke, pergi ke sematan ke, pergi ke lunduk ke, meeting tempat-tempat yang ada corner, so kita orang si perlu risau time kita orang downshift motor kita orang sebab speednya akan maintain. So kita orang boleh standby dari jauh untuk masuk cornering. So nyampun engine brakingnya ada nang ada tapi si ketara gila. Alright. Features terakhir yang ada di dalam motor tu adalah ABS. Nya adalah dual channel ABS. Apa ABS tu? ABS tu adalah anti-lock braking system, which mean apabila kita orang tekan brake, kita orang si kira brake depan ataupun brake belakang, nya si akan lock. Tekan brake sekuat-kuat ni punnya si akan lock. Nya lock-lock juga tapi nya si akan directly lock macam ni terus. Sebab apabila kita braking di waktu hujan, especially waktu hujan lah, ada orang hard braking dekat depannya. So kita orang tekan lah, tarik lah brake depan kah ataupun kita tekan kah brake belakangnya, si akan macam like kita orang si akan terwekang. So features keselamatan daripada sejak Kawasaki udah improve untuk model tu. So, ya aja untuk spek motosikal tu, so kita beralih ke info Z series sempun 50 tahun anniversary. So, kita bersama dengan Stephanie. So, Mr. MT dah cerita pasal spek yang memang eksklusif lah, nanya Z250 ABS tu. And then sigi-gi untuk setiap 300 pembeli terawal Z250 ABS tu, kita orang akan dapat gift box eksklusif dari Kawasaki.
So kita orang masih cepat-cepatlah menjadi salah seorang antara 300 pemilik awal Z250 ABS Store. Okay, kami nak beri hint lah dalam gift box ya. Gift box eksklusif Kawasaki tu lah. Kita orang maybe akan dapat baju Kawasaki. Kak Yatik maybe akan dapat collector, book collector Kawasaki eksklusif. And then maybe kita orang akan dapat sticker pack lah. Tapi yang paling menariknya bagi kami lah, kita orang pembeli akan dapat head buff eksklusif Kawasaki ha, untuk rider di luar nun. Kita orang akan dapat lebih handsome lah. Mungkin kita orang ada head buff Kawasaki ya. So cepat-cepatlah kita orang menjadi salah seorang antara 300 pembeli terawal Z250 ABS Talk. Ha, seperti yang kita orang dengar, Mr. M ada cerita pasal spek Z250 ABS. Yes. Ada gift box eksklusif dari Sedap Kawasaki bersempena 50 tahun anniversary Z Series Stock. Okey, untuk orang Sarawak terutamanya, jangan kita orang risau di mana kita orang boleh dapatkan produk-produk Kawasaki to dekat alat-alat Kawasaki di Sarawak. Okey, asigi-agi bersempena Kawasaki returning back to Sarawak. So, alat-alatnya adalah berada di Kuching di Jalan Green Road, berada di Sibu di Jalan Oyak seberang KPJ dan di Jalan Maju seberang Taman Esplanade. So kita orang boleh check lah Mr. Emo check description dekat di bawah tu ataupun dekat atas tu di mana lokasi-lokasi tanya outlet Kawasaki yang tertentulah ataupun yang berdekatan dengan kita orang. Okay? Then ingat Kawasaki returning back to Sarawak. Taulah, and sangat senang untuk kita orang Sarawak terutamanya untuk dapatkan produk-produk Kawasaki Z250 ABS. So, sebelum kami orang akhiri video kita untuk minggu tu, so kami orang nak ucapkan terima kasih kepada kita orang yang sudi menonton video kita hari untuk minggu tu. Minggu tu termasuk juga penonton-penonton yang ada dengan kami orang semenjak official launching Mek Orang Haria. And kepada sesiapa yang belum follow, belum like Bikes TV Talk, sila like and sila follow dan sila share video-video kami orang, kerana kami orang akan patik Mr. M. Kita akan sediakan konten-konten secara mingguan. Setiap hari Sabtu pukul 5.30 petang. 5.30 petang dekat Bikes TV. Jangan lupa, okay? So, kami Mr. M. Kami Stephanie. Selaku host kita orang di Bikes TV. Jumpa kita orang di minggu hadapan. Bye. Like dengan follow. Share like.